Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My God, Bray. Jadi aku udah di luar ya sama Mira ya. Ini di mana nih Mira? Taman Cinta. Taman Cinta katanya. Taman Cinta ya? Berarti kalau kita di sini berarti kita cinta gitu. Iya. Cinta karena cinta tak perlu kau tanyakan. Ini di ini ya, Taman Catur namanya, Taman Catur. Mau ke tempat lain itu rame enggak bisa, agak susah. Bukan Taman Untan. Hah? Bukan Taman Untan. Enggak tahu ini Taman Untan mungkin. Taman, ada yang bilang Taman Catur. Ada juga yang bilang sayang. Oke, dan kali ini sesuai requestan kalian, aku sama Mira lagi kebakalan ya kayak nge-vlog kegiatan aku sama Mira ya, Mira ya. Aku mau ajak Mira ini nih main kayak main koin, tebak koin. Terus koinnya aku lotar kan terus. Terus aku ngapain? Enggak, habis kalau misalnya nih kalau aku menang aku bebas suruh Amira itu kayak samperin orang itu bilang enggak, gitu. Berani enggak? Enggak. Kan game. Enggak. Udah. Hukumannya pakai kaki sebelah. Apa tuh? Enggak usah kayak gitu. Nah. Dan kalau aku kalah, Amira tampar aku. Tempat koin ya. Cari duit receh dulu ntar. Banyak ya? Ini ada duit 500 ya? Ini aku pakai duit koin ya, duit 500. Dan 1, 2, 3. Tebak lah. Kamu tahu, buka lah. Ini tebak loh. Apa? Garuda atau 500? Garuda. Kan? Lampar. Lampar gini. Sulah sini. Bentar. Enggak lah ya, jadi akhirnya tampar aku. Nah, terus, iya, udah. Dua. Oke, lagi. Dua. Itu sih tak ada putar koinnya, enggak. Saya putar. Satu, dua. Kan kau, kamu ketangkapnya situ, aku kan duitnya kelihatan di sana. Oke. Nah. 100. Oh? 500. Garu. Jadi? Ayo. Enggak lah. Itu sampai 10 detik. Oke. 1, 2, 3. Kalau jatuh ulang lagi. 4, 5, 6. Tembak. Ayo, 1, 2, 3. Garuda. Hah? Garuda. Sakit gak lo? Enggak. Bener lah? Iya bener. Nanti kok jadi dendam terpendam gak sama aku? Enggak. Nah itu Terakhir. Ini kenyo. Iya. 1, 2, 3. Ayo apa? Matos. Garuda lah. Matos lah. Garuda lah. Hah? Apa? Garuda. Kan bangsat. Berarti cium tangan. Ini dilihat orang. Ramai orang ya ini teman-teman, ramai orang sumpah, bilangnya malu. Ayo. Ya, ditengok orang. Ini orang-orang lihat ya. Cepat. Kayak mana ini tadi nih? Jangan kok kayak tadi. Mana? Kayak gini. Model-model. Cepat.
Karena aku menang nih. Iya, kayak ada hidung orang lewat. Enggak sih. Sini. Bang enggak sini, Bang. Enggak. Bang. 5. Dah. 10 belum sampai 10. Sampai 10. 6 7 8 9 10. Oke. Oke, bentar, pegang lo. Dulu lah, lo juga. Ini lo mau pembukaan. Oke. Jadi tadi aku pura-pura ngajakin Amiranya itu ya main game biar dia nggak curiga gitu ya. Abis ini aku bakalan prank tembak ya sesuai requestan kalian. Aku bakalan nembak Amira. Lihat reaksinya itu gimana ya Ria. Reaksinya dia baper itu gimana. Tapi ini serius aku serius ya. Nanti ntar si Ari bakalan ngomong ya kemarin si Dika ada cerita sama aku gini ya Ria. Bantu ya. Oke. Mana Amira? Duduk sini ya, yuk. Duduk situ dah, yuk. Duduk situ, ayo. Di situ, ayo. Kita prank deh ya, prank tembak. Nah, dan... Oke. Mira, jadi aku sambil ini nih, sambil kayak nanya-nanya, boleh kan? Nanya apa nih? Nanya lah, boleh kan? Jadi, Amira selama ini ada pacar gak? Gak ada. Udah berapa lama? 6 bulan. Oh, baru 6 bulan. Ada niat gak kayak mau buka hati pada orang gitu? Belum. Hah? Belum. Nah, berarti belum ada niat buat ini ya, buat cari pasangan. Biar dia yang jaga Amira gitu. Enggak sih, selama ini pun aku sendiri 6 bulan aman-aman. Aman-aman ya? Jadi enggak perlu. Apalagi kalau ada aku kan? Enggak. Ini aku mau aku jujur boleh enggak? Apa? Tapi serius ya, aku mau serius nih. Enggak benar. Aku. Enggak benar, sumpah. Jadi aku mau ngomong sekalian. Jadi ini direkam, jadi itu penonton tuh tahu apa hubungan gitu. Ternyata ada. Iya emang sekitar teman ya kan.
aku kan tipikal orang kan kayak gini, aku apa enggak pernah nutup-nutupin sifat aku, kelakuan aku. Jadi ya aku tuh tetap ya jadi diri aku apa adanya, orang suka alhamdulillah, enggak pun enggak apa-apa gitu, enggak masalah sama. Dan kadang kan gini, ada yang cewek baru ketemu sama cowok, dia nyembunyiin apa sih, jaim-jaimnya gitu kan. Kalau aku enggak, jadi udah aku pikir dari situ, aku nengok si Diki ini pun iya emang pendiam, kalau belum kenal dipancing dengan cara aku apa sih, maki depan dia, ngomongnya asal keluar asal ceplos. Maksudnya aku bisa nerima apa adanya kok. Aku lagi ke situ. Nah, terus? Terus? Nah, terus dia bilang, aku ini nggak pernah aku maki-maki ini katanya. Kamu tahu lah nih aku jadi ikut maki. Dia bilang kayak gitu. Berarti kan emang dasarnya bocor. Hey, jangan tertipu sama muka polos. Aku terima apa ajakan Diki pas dia apa ngajak buat konten itu dengan jangka waktu lama, dan itu bukan dari dia langsung, dia melalui temannya. Sampai aku tuh marahin teman aku sendiri, kok ngapa sih nelpon terus, sibuk terus, nanya terus, aku sakit. Udah jelasin juga dia nggak mau ngerti, nanya terus bukan dari dianya langsung, nggak gentle. Jadi emang kemarin, emang nggak gentle. Bentar. Iya, betul. Kalau kau ngajak aku, otomatis kan sedikit banyaknya, biarpun udah disampaikan sama si Arya, kan kau pasti ada follow aku kek, DM kek. Jadi itu kemarin pas video prank aku yang pertama sama Mira itu, selesai video itu, aku nyuruh teman aku buat hubungin dia buat bikin part 2-nya itu ya. Jadi aku gak berani karena kemarin pas video pertama aku udah diajakin ke kau, ya anjir. Ngeri ya, diculik sama tante. Ya masa beraninya cuman pas ketemu gitu. Nah jadi gitu, udah. Udah nanya aku. Ayah kau. Jadi jujur, ini jujur nih. Aku gak ada kayak buat gimana-gimana, ini kan betul-betul kayak Q&A gitu kan. Jadi aku tuh
minta kesimpulannya gimana? Langsung enggak apa, jujur ya ngomong aku enggak bisa enggak apa. Iya, aku mau lebih bagus. Gimana? Iya, kan dalam waktu dekat ini aku minta jawaban ya, iya atau tidak. Udah kan simpel, cuman iya sama tidak. Kalau tidak ya udah, mau apa kan, dari silaksakan. Kalau iya alhamdulillah, nanti aku bisa menata jalan yang lebih baik lagi sama Amira. Kasih aku waktu satu minggu lah ya. Apa? Kasih aku waktu satu minggu. Lama ya teman-teman, satu minggu anjing, satu minggu. Ntar kalau udah serius gak bisa hari ini gitu. Belum bisa, soalnya aku gak ada mikirkan ke situ. Tapi satu minggu tuh yakin gak? Jawabannya tuh 75%-nya ke iya, terus 25%-nya ke tidak. Iya, aku pula mana bisa aku. Bang. Aku prediksikan goblok. Berarti jawabannya? Belum tahu. Belum tahu ya, belum tahu. Oke. Okay. Jadi udah. Aku jumpa hilang mood. Amira bilang jawabannya tunggu satu minggu aja. Pada aku minta satu bulan. Ya kalau satu bulan kau masih sama-sama aku terus. Nanti makin pening pala kau nyari-nyari aku. Oke. Okay. Berarti aku tinggal nunggu jawaban dari Amira juga. Dia bilang satu minggu. Next, komen di bawah. Aku tepatnya itu enak bikin video apa sama Amira lagi ya. Dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Segitu aja videonya. Dan thanks for watching. Follow juga Instagramnya, follow lagi ya. Follow lagi sampai 100k. Follow lagi. Subscribe channel aku. Thanks for watching. Thanks for support. My God. Atau kau sejalan dengan cowok-cowok lain kah? Sasu gelisah, nona hilang kabar mungkin lupa. Nomor baru masuk, saya tanya siapa? Sayang, nona pun suara di